Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rani. Saya Olivia. Saya Erika. Saya Umam. Kami sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 17 Tangerang ingin memberikan beberapa informasi mengenai hemat air, hemat energi, jenis-jenis sampah, dan contoh pengolahannya. Halo semua, sekarang kami ingin memberikan informasi mengenai jenis-jenis sampah. Kita semua tahu bahwa manusia menghasilkan banyak sekali sampah. Tapi teman-teman tahu nggak sih sampah apa aja yang sudah kita hasilkan? Secara umum, sampah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sampah mudah terurai, sampah sulit terurai, dan sampah B3. Yang pertama adalah sampah yang mudah terurai, yaitu sampah yang berasal dari bahan alami dan pembusukannya cepat. Contohnya adalah daun kering, sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa makanan, dan sisa sayuran, dan lain-lain. Di sini ada salah satu contoh sampah daun kering, yaitu sampah yang mudah terurai. Sampai beribu-ribu tahun. Contoh dari sampah yang tidak mudah terurai itu sendiri adalah seperti botol plastik, kantong kresek, bungkus makanan, dan lain-lain. Di sini ada contoh dari sampah yang tidak mudah terurai, yaitu botol plastik. Selanjutnya adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun. Sampah ini dapat menularkan penyakit, mengancam keselamatan, dan mencemari lingkungan. Dan daripada itu, sampah ini harus dipisahkan oleh sampah yang lain. Contoh dari sampah B3 adalah batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, dan jarum suntik. Di sini ada contoh dari sampah B3 yaitu adalah masker. Dari hal ini adalah mengurangi produk energinya berakibat menjadi sampah. Langkah kedua adalah bio sendiri memiliki arti menggunakan kembali. Artinya, kita harus menggunakan kembali produk yang telah kita pakai. Contohnya, 3 recycle. Tahap terakhir dari 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang.